Masih bersama kami dalam Molotov. Dan kali ini Nabil, kita dengan... Kita bersama dengan... Kau fikir kau sepak. Lu fikir lu sepak. Kau luki, lu fikir. Kau fikir apa pula. Kita ada Syamsul Yusof. Dan juga Sumawi. Alright. Kalah dalam menang. Berapa minggu yang dalam carta? Rasanya macam lebih daripada 10 kot. Dah lebih daripada 10 dah. Masuk minggu ni dekat 11 minggu ke 12 minggu? 20 kot. Tahniahlah kepada mereka ni untuk single mereka. Yang betul-betul telah berjaya. Mengambil perhatian semua pendengar-pendengar. Oh, ada apa tu? Sebelum lebih jauh lah. Lebih jauh lah. Kita ada sedikit cenderamata. Kalah dalam menang. Kalah dalam menang. Dari kami. Macam mana nak dapatkan ni? Buka. Nak dapatkan. Kalau orang nak dapatkan, pergi kat IG lah. Ada nombor telefon kat situ. Kap Laham menang. Buka. Oh, boleh buka kan? Kau tak ambil jawi tu. Saya tak ambil. Ada macam ni. Oh, cantik. Belakang ada tulis kalau nak menang. Sama yang macam Mawi pakai. Betul. Lepas tu belakang pun ada. Tak ada balik. Kamera ni zoom. Itu dia. Anyway. Dapatkan okay, di macam, IG Mawi ada. IG Mawi ada ni? IG ya. Kalau nak beli ada dekat IG Mawi. Okay, macam Samsung sendiri kan dari seorang pelakon bertukar jadi pengarah sekarang pun lagu dan juga penyanyi. Untuk kau lah, untuk lagu Kalah Dan Menang ni, dari mana ilham? Ilhamnya. Okey, itulah dia. Sekejap, first kali saya tak tahulah. Mungkin sebab hari ini saya datang as penyanyi. Bukan pelakon. Rasa nervous. Okey, ilham dia saya datang, saya tak tahulah. Kan? Sebab kalau anda lihat boleh kan, apa yang saya buat, kerjaya saya sebagai pengarah, penulis skrip, buat lagu. Lagu Kalah Dan Menang ni pun saya lirik bersama dengan Anwar, Dr. Anwar Fazal. Kompos juga lagu ni. Semuanya ada daripada ilham tuan. Betul, so, saya tak tahulah. Tak tahu daripada mana benda tu datang, tapi saya rasa nak memberi sesuatu lah. Especially lagu ni pun ada elemen Islamik di situ kan. Bakat. Dia benda-benda macam ni, dia boleh jadi dekat orang-orang yang macam terpilih je. Kan? Dia macam orang kreatif dalam apa tu yang terlibat dalam bidang seni ni sebenarnya. Macam tu juga dalam filem. Kadang-kadang orang tanya macam mana Samsul dapat idea sebuah filem itu, macam mana dapat idea. Skrip itu saya tak ada jawapan yang concrete reason lah, tak ada. Saya just kita cuba cari ilham kan. Doa, kita minta InsyaAllah dia bagi. Memandangkan macam anak Syamsul ni dah terlibat dalam, bukan terlibat, dalam persekitaran bidang seni daripada kecil lagi. So mungkin sebab itu juga kan, dia macam dia membantulah. Tapi kena ada usaha juga. Yes. Dan minat yang penting. Minat Okay, Nabil, kita ada siapa sebenarnya? Kita akan cerita panjang lagi pasal lagu Kalah Dan Menang ni, pelibatan Mawi pula, macam mana boleh tiba-tiba involve sama-sama dengan Syamsul. Okay, tapi sebelum tu kita nak cerita pasal setiap kali bersahur dan buka ni, kita perlu makan benda-benda yang berkhasiat. Contohnya, buah kiwi Zespri. Apa cerita buah kiwi ni? Nak tahu cerita dia? Mari kita tengok. Tengok video ni. Tata. Roll it! Hai, saya Aisyah Sinclair, seorang host TV dan DJ radio untuk Mix FM. Dan sememangnya agak mencabarlah pekerjaan saya ini kerana pekerjaan saya banyak melibatkan bercakap dan berkomunikasi dengan orang. Pada bulan puasa ini, saya mengamalkan Zespri Ramadan Hacks pertama. Tingkatkan pengambilan vitamin C untuk mengurangkan lesu. Tambahkan makanan bervitamin C dalam diet anda seperti buah kiwi. Vitamin C mengaktifkan enzim di dalam badan anda yang boleh meningkatkan mood dan mengurangkan letih lesu setelah seharian bekerja dan berpuasa. Zespri Ramadan Hacks kedua. Kurangkan makanan bergoreng. Cubalah kaedah masakan yang lebih sihat. Kurangkan makanan bergoreng yang berlemak tinggi yang boleh membuatkan anda berasa letih dan lesu. Tambahkan buah-buahan berserat yang kaya dengan vitamin C dan cubalah kaedah memasak yang lebih sihat seperti membakar, grill, steam dan sebagainya. Jadi hari ini saya akan kongsikan resepi yang mudah. Inilah dia, Zespri Kiwi Fruit Quesadilla Ayam. Langkah pertama, masak ayam. Ambil tepung roti tortilla, sapukan avocado. Taburkan keju. Seterusnya, ambil ayam. Potong ayam kecil sikit. Seterusnya, masukkan tomato. Okay, next boleh masukkan Zespri Sun Gold Kiwi ni. Dia tinggi dengan vitamin C. Masukkan cheese. Tambah lagi sekeping roti tortilla. Sapukan avocado.
Panaskan oven dengan suhu 180 darjah Celsius dan masak quesadilla selama 5 minit. Sementara menunggu quesadilla masak, kita buat salsa. Tomato, bawang besar, pakai sour cream lebih kurang 2 sudu besar dan sikit je lime juice. Gaul saja dan dah siap. Okay, quesadilla dah siap. Okay, next kita potong quesadilla before we serve it. There you go, there you have it. Zespri Kiwi Fruit Quesadilla Ayam and Salsa. Jemput makan. Itu dia. Menyererakan. Tengok tadi best sangat. Tengok tetap sangat tadi. Wah, kau pilih aku nampaknya. Okay, sebenarnya nak cakap pasal lagu Kalah Dalam Menang ni. Masa Samsul dapat ilham untuk cipta lagu ni kan, you first of all, you memang dah terfikir tentang dengan vokal Mawi. Betul tak? Yes, okay. Betul. Sebenarnya ramai tak tahu, saya selain daripada lagu Kalah Dan Menang ni, bukan saya kata buat filem, lepas tu saya fikirkan kompos lagu untuk filem. Sebenarnya saya dah ada banyak koleksi yang saya kumpul. Maknanya dah ada archive lah, dah memang dah siap lah. Ada dalam lagu yang boleh ketengahkan dalam 10 lagu yang saya dah buat. Dahsyat. So, lagu ni kebetulan saya buat filem Munafik. Saya rasa melodi Kalah Dan Menang ni sesuai. Saya pun tengah fikir juga, walaupun saya sebelum ni kira baik juga dengan Mawi. Bukan sebab baik saya ambil dia, tapi sebab saya rasa suara dia ada power lah kan. Ada power. So, sesuai dan sesuai. Mawi pun muka. Lagak muka. Dan Mawi pun banyak buat lagu-lagu ketuhanan. So, kenalah. So, jadi WhatsApp ke, email ke, macam mana tu? WhatsApp, cerita. Okey, kita nak dengar cerita belah Mawi pula. Masa dia dapat WhatsApp daripada Samsul tu, apa yang dia tulis semua. Sekali semua. Habis alright, tutup. Tapi selepas ini. Kita lihat. Ini nama dia Trigger Hook. Kita kembali selepas ini. Malatap. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Malatop. Segmen terakhir. Segmen terakhir kita nak sambung temubual dengan sambung cerita tadi. Cerita Mawi. Okey, Mawi. Bila dapat WhatsApp daripada Samsul, ini kali pertama kan? Demo. Bekerja sama dengan Samsul. Ya. Apa yang dia hantar tu? Dia pertama sekali tu dia hantar, dia macam dia tanya saya lah. Dia kata, Mawi, aku ada hal sikit tapi aku segan lah Wee dia kat. Panggil Wee-Wee je. Aku ada lagu. Sekali salah, rupanya dia hantar kat Awi. Dia kata dia ada lagu. Ada lagu. Lepas tu dia nak ajak saya nyanyi dengan dia lah. So saya cakap dengan dia, hantar lah. Saya dengar dulu lagu demo kan. So dia hantar. Kebetulan saya dengan isteri saya masa tu. Dengarlah sama-sama. Dengar sekali. Lepas tu saya minta pendapat isteri saya lah. So dia cakap, "Oi, lagu ni boleh pergi ni dia cakap." Boleh pergi. Alhamdulillah. So teruslah. Dengan cakap isteri lah masa tu. Tapi bocor rahsia. Bocor rahsia. Okey, suami dia yang macam ni. Dia kena pasal dia salah seorang penasihat saya. Itu dia. Itu sangat penting sebenarnya. Restu dia, restu isteri. Sama aku dengar cakap bini aku. Apabila dia dengar dia kata lagu ni boleh pergi. Dia kata lagu ni rugged lah. So kita, so saya ambil. Dia kena dengan dia ada dalam tu intipati dia penuh, orang kata. Semua ada. Pasal hari ni pandangan saya lah yang baru dalam nasi muzik, kita nampak ada banyak lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian. Tetapi tak ada yang betul-betul dari segi liriknya lah. Saya lihat yang betul-betul orang kata sesuatu untuk didengar. Itu pun salah satu didengar. Juga kenapa saya memilih untuk rap. Sebab bila rap tu kan suara kita lebih, maksudnya mesej tu lebih bagi tahu. Tapi itulah Samsul memang masa dia rap lagu ni kira macam dia ni garang. Memang dah lama belajar rap ke ataupun menampak macam karakter Samsul dalam lagu ni adalah seorang yang maksudnya firm and garang lah, maksudnya sampai terlekat ke. Gangster kan? Dia lah, cuba kompas sikit, kompas sikit. Lu fikir lu siapa? Lu fikir lu raja? Lu fikir lu raja? Macam tu. Betul. Dia kena pasal apa tau? Pasal karakter dia dah build up dengan cerita-cerita dia yang dia ni seorang yang tegas. So bila dalam lagu dia terapkan, so kena orang terus relate lah. Boleh relate. Cuk, mahal ni. Samsul marah siapa ni? Okay, tapi lagu ni saya bukan nak macam mentarbiah orang. Tak, saya terus terang. Saya terus lirik untuk part rapping part tu. Saya lebih kepada mentarbiah diri saya sebenarnya. Apa yang saya cakap tu, kau fikir kau siapa, kau fikir kau raja untuk diri saya. Cermin. Cermin diri. Kalau korang nak naikkan lagu tu ke nombor satu, era.fm. Dengan cerita ada next song untuk Mawi ni. Ada next song lagi. Lagu seterusnya, saya beritahu tajuk lah. Eksklusif kat Meletup. Wah. Tajuk lagu terbaru, duo saya dengan Mawi juga.
Titlenya Bukan Propaganda. Untuk OST filem yang akan keluar selepas raya, insyaAllah filem adik saya, Disolasi. Disolasi. Nah, filem yang paling banyak CGI lah. Okay. Di Malaysia ni. InsyaAllah so nantikan. Wow. So, bukan propaganda dunia eh? Sudah tukar eh? Bila bukan propaganda. Oh, tukar tak beritahu. Tukar okay. Tak beritahu. Oh, aku tukar lagi. Okey, okey. Ini cinta-cinta awal. Mula dia tukar lagu tak beritahu. Lepas dia tukar penyanyi. Aku tak ready sebetulnya. Okey, ucapan anda berdua kepada peminat di sana bersempena dengan bulan Ramadan dan juga Hari Raya nanti. Ya? Yeah. Yang tua dulu, yang tua. Ucapan? Ya, yeah, ucapan. Bukan acapan. Ucapan. Acapan mana pula? Cepat. Okey, sempena mana ni? Mana tu? Mana? Tu yang ni lah, pandang saya Ramadan. Je. Ramadan. Ah, okay. Apa lagi itulah sempena Ramadan yang mulia ini. Selamat menyambut Ramadan Al Mubarak. So jangan jadi Ramadan Al Mutaba eh. Semuanya. So selamat menjalani ibadah puasa lah. InsyaAllah. Amin. Jadi betul. Dah habis dah. Cepatlah Zul. Apa dengan cakap? Okey, sama juga macam saya juga. Selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak kepada anda semua. Tingkatkan amal ibadat. InsyaAllah. Itu je. Dan jangan lupa. Ya. Undi lagu Kalah Dalam Menang. Di radio di mana-mana saja. Yeah. Raya sekali. Raya? Awong. Selamat raya. Raya mesti selamat raya. Kan? Selamat raya. Okey. Maaf. Minta maaf lah. Minta maaf. Lagi-lagi pun boleh minta maaf. Alright. Terima kasih penonton-penonton di studio. Thank you so much. Terima kasih Kali Baskes. Selamat berpuasa kepada semua. Kita jumpa lagi minggu depan. Kita tutup malam ni dengan Kalah Dalam Menang. Assalamualaikum. Yeah.